Berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengetik hari dan tanggal tercepat dan termudah di Excel. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh hari dan tanggal seperti ini ya. Ini Minggu 1 Januari 2003, Senin 2 Januari 2003. Nah, misalnya jika kita ketik satu persatu, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada cara cepatnya. Nah, kita blok di bagian area kosong yang ingin kita ketik hari dan tanggal, blok seluruhan data kosong ini. Lalu klik kanan dan pilih sini format cell. Nah, muncul tampilan seperti ini, pilih di bagian date dan pilih di sini di bagian lokasi, kita pilih di sini Indonesia ya, dan pilih di bagian ini. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian custom, dan di bagian tipe ini kita tambahkan di depan DD ini, kita tambahkan D4 kali, lalu koma dan spasi. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, lalu kita ketik di sini misalnya 1 April 2023, lalu enter. Nah, sehingga muncul harinya di sini ya, Sabtu 1 April 2023. Lalu kita arahkan mouse cursor di sudut bawah kanan, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, jadi secara otomatis hari dan tanggal ini akan muncul ya seperti ini. Nah, ini cukup efektif kita lakukan jika datanya terlalu banyak. Dan semoga ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.